Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setelah mendengar seruan azan membaca doa, doa yang atas itu artinya ya Allah, ya Rabb, seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan, maka dihalalkan bagiku baginya syafaatku pada hari kiamat kelak. Mana lafaz doa itu? Ini dalam hadis ni. Ini lafaz doanya, mana kita doa maka halal syafaat, dihalalkan syafaat kepada kita. Okey. Ibu bapa kat tashkilan ni. Akhirat dia ada 5 fasa dia tau. Dia ada 5 fasa dia. Perjalanan akhirat dia ada 5 fasa dia. Fasa pertama mana kubur. Fasa kedua mana padang mahsyar. Fasa ketiga mana timbangan amalan. Okey. Fasa keempat titian siratal mustaqim. Dan fasa kelima syurga ataupun neraka. Ini fasa akhirat. Sekali lagi saya ulang. Fasa perjalanan akhirat dia bermula dengan kubur. Kemudian yang keduanya padang mahsyar. Yang ketiganya timbangan amalan. Yang keempatnya titian siratal mustaqim. Dan yang kelimanya syurga ataupun neraka. Okey. Jadi kita kena rancang tau setiap fasa ni. Kalau ibu-ibu nak tahu apa amalan-amalan setiap fasa ni, type dekat YouTube. Okay, subscribe YouTube, type Ustaz Amin. Pengurusan akhirat. Saya cerita detail. Kan? Ceramah tu dia 1.5 jam. Tapi kita dah edit kan jadi 1/2 jam je. Sebab saya tahu kalau 1.5 jam bukan kita tengok YouTube tengok kita nanti. Jadi ceramah kita kita edit kan, kita ada unit bagian video jadi 1/2 jam je. Type pengurusan akhirat ni ada 4 siri. Salah satu dia adalah fasa akhirat. Dengar, highly recommended dengar. Okey. Yang saya nak kaitkan hadis ini adalah di 5-5 fasa ni kita ada amalan yang tak berat tau. Contoh kubur, apa amalan kubur? Baca surah Muluk. Dengar aja baca surah Al-Muluk. Tabarakallazi biyadihil mulk. Amalkan. Surah Muluk akan menjadi teman kita di syurga. Maaf, teman kita di kubur. Kita katalah ustaz, panjanglah surah Muluk ni kan. Tapi bayangkan kita kat kubur lagi lama kalau tak ada teman. Kalau keperluan teman tu adalah cahaya, dia menjadi cahaya. Kalau teman itu perlukan luas, dia berluaskan kubur kita. Kalau keperluan itu sejuk, dia menyejukkan kubur kita. Kan? Itu tak panjang tau. Kita rasa macam panjang. Tapi kita hidup kat kubur lagi lama daripada kita kat dunia. Jadi maknanya lebih teman. Ini contoh. So padang mahsyar ada amalan dia. Timbangan amalan ada amalan-amalan dia. Okey. Syafaat Nabi ni dekat fasa yang mana? Syafaat Nabi ni pada fasa timbangan amalan. Ketika timbangan amalan, kita nak amalan kita berat. Dan ketika timbangan amalan, kita nak Allah bantu kita. Antaranya apa? Dengan mana Nabi bantu kita? Antaranya dengan syafaat Nabi SAW. Tu ini perancangan akhirat. Dipanggil pengurusan akhirat, manajemen akhirat. Dekat dunia kita banyak manajemen kan? Pengurusan keuangan, pengurusan masa, pengurusan bisnes, macam-macam pengurusan. Akhirat juga kita kena urus. Jadi ni adalah fasa ketiga, iaitu timbangan amalan.
Jadi dalam timbangan amalan ni, kata Nabi SAW, baca doa. Lepas azan, baca selawat. Kena buat, jangan tak buat rugi, tak buat. Maka halat syafaati, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Maka halal syafaat aku padanya pada hari kiamat. So amalkan, boleh zuhur nanti start. Dengar azan, diam. Latih diri, diam. Kemudian, kemudian kita baca doa wasilah ni, maka jadikan amalan, dia mendapat syafaat Nabi SAW.